Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengembalikan kamera HP Infinicode 30i ke pengaturan pabrik. Bagi teman-teman yang pernah mengubah pengaturan kamera di HP Infinicode 30i-nya, kemudian ingin mengembalikan pengaturan kamera HP Infinicode 30i ke pengaturan pabrik, silahkan teman-teman simak video ini hingga selesai. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengembalikan kamera ke pengaturan pabrik di HP Infinicode 30i, langkah pertama kita buka terlebih dahulu untuk kamera HP Infinicode 30i. Seperti ini. Selanjutnya, seperti yang terlihat di kamera HP Infinicode 30i saya, di sini ada berbagai pengaturan yang sudah pernah saya atur, mulai dari kisi, kemudian garis horizontal, dan lain sebagainya. Untuk mengembalikan pengaturan kamera HP Infinicode 30i, kita ketuk icon pengaturan di pojok kiri atas, seperti ini. Selanjutnya, kita akan dibawa ke pengaturan dari kamera HP Infinicode 30i. Kemudian, untuk mengembalikannya ke pengaturan default, kita ketuk kembalikan ke default di pilihan paling bawah sendiri. Nah, di bagian sini kita ketuk saja. Kemudian kita pilih kembalikan. Maka pengaturan kamera HP Infinicode 30i kita, dia akan dikembalikan ke pengaturan default. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengembalikan pengaturan kamera HP Infinicode 30i ke pengaturan default. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.